Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunung Dinda, saudara dari Sarkan Utara yang dunia tidak nakal ya. Tetap di channel yang sama yaitu Wong Dinda. Oke, kali ini depan saya sudah ada bonsai dan bonsai sancang ya sudah. Ini saya mau merevisi habis-habisan ya ini. Karena dari awal itu posisinya sudah posisinya belum kita bentuk ya, asal kita tanam saja. Ini saya mau membuat bentuk dan karakternya bonsai dan bonsai sancang ini. Salam santun selalu juga buat saudara semua. Tapi jangan lupa di subscribe ya biar tambah semangat buat semua. Oke, ikuti terus pembuatan bonsai sancang ya. Kita belajar bersama. Oke, saudaraku, ini aku sudah mulai mengurangi cabang-cabang yang tidak aku ya mengganggu ya istilahnya. Ini kalau ini aku pertahankan nanti tidak bisa masuk pot, jadi aku kurangi saja biar bisa masuk pot ya saudara, dan biar nanti karakter dari bahan sancang ini bisa terlihat ya, otomatis aku kurangi dan aku paskan sama potnya ya. Mungkin kesalahan di awal saudara, pas tanam di awal tidak asal tanam gitu saja, yang penting hidup gitu. Nah, ini juga mau aku kurangi lagi biar proporsional ya bentuknya, maksudnya saudara. Aku kurangi lagi, ini masih banyak ini pengurangan-pengurangannya, dan ini aku kurangi lagi ya, ini aku kurangi separuh sudah, aku kurangi ini agak meruncing ya, nanti biar mudah-mudahan ya nanti trubusnya, masalahnya ini masih mau apa ya istilahnya, kurang ya trubusnya biar banyak rantingnya ya. Ini aku menganggap ketinggian, jadi yang bagian atas juga aku kurangi. Ya, biar mantul saja saudaraku. Namanya juga belajar membuat bonsai. Ya, harus ekstra sabar, hati-hati. Ya kan? Jangan sampai salah langkah. Ini sudah aku bersihkan akarnya karena akarnya terlalu banyak dan dulu tanahnya terlalu lengket ya, jadi agak sulit membersihkannya. Tapi ini sudah bersih saudaraku, dan aku berusaha memasukkan pot ya. Nah, ini pot made in sendiri ini, jadi ya yang penting buatan sendiri. Ini agak sesak saudaraku, dan ini mau aku kurangi lagi akar-akarnya supaya bisa masuk ya kan, karena nanti aku, tapi ya enggak terlalu banyak akarnya yang aku kurangi ya, secukupnya aja. Dan ini aku media pakai pasir malang sama sekam bakar ya, biar manyus pertumbuhannya itu sudah, biar bagus, biar subur maksudnya. Ini sudah mulai aku masukkan dan sudah kelihatan akarnya ya. Ini sengaja akarnya aku tonjolkan, nanti kalau sudah jadi bonsai biar akarnya itu kelihatan maksudnya saudaraku. Dan ini aku tambah ini talang taruh di sini saudaraku, untuk menambah media bagian atas supaya akar-akarnya tertutup ya. Ya nanti kalau sudah subur ya kita copot. Ini bagian atas aku kasih pasir saudaraku. Kalau pakai pasir malang sama sekam bakar ya boros. Ya, ini aku tutup sama pasir bangunan saja. Dan ini sudah mulai kelihatan ke arah mana ya kira-kira, nanti
filternya maksudnya. Ya, kopi sudah ada ini, secangkir kopi sudah inspirasi, langsung tak seruput dan udut dulu saudaraku. Santai maksudnya. Ini aku kurangi ranting-ranting yang sekiranya tidak berguna dan mulai membentuk karakter dari bahan sansang ini, dan aku mulai menguntel-untel ya saudaraku, membentuk gerak dasar. Ini tahap awal ya, buat bonsai sansang tahap awal. Ini karena kawatnya kurang besar ya, jadi aku double ya, biar mudah membengkokkannya, membentuknya. Tak bentuk gaya, ya gaya formal sajalah. Kira-kira begitu ya. Ya mungkin ada kekeliruan atau mungkin kurang pas ya, nanti bisa diseleksi sama saudara-saudaraku. Namanya juga belajar membuat bonsai sansang ya. Mungkin bagian-bagian yang kurang pas ya, bisa nanti di komen dan dikritik, wong bebas bilang tidak masalah dan selalu welcome ya. Tapi jangan lupa di subscribe saudaraku, biar tambah semangat dan biar tidak jalan di tempat channelnya wong bebas bilang itu saudaraku. Oke, hanya gitu saja. Terima kasih sudah di videonya bonsai bebas bilang membuat bonsai sansang ya. Saya Gunrung Gimbal mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.